Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, selamat berjumpa lagi dengan kami di sini. Kali ini kami ingin berbagi cara tentang bagaimana cara transfer pulsa Indosat ke nomor sesama operator atau berbagi pulsa ke sesama operator Indosat. Tapi sebelumnya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya untuk notifikasi. Dan kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah subscribe dan telah hadir di video kali ini. Yuk, sekarang langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama-tama kita lakukan ialah kita mesti mengetahui bagaimana cara mentransfer pulsa Indosat ke sesama operator. Yang pertama kita lakukan ialah kita melalui kode dial up bintang 185 bintang 6 bintang 3 bintang 5 pagar. Langsung kita panggilkan ke nomor Indosat kita. Ini ada keterangan transfer pulsa ialah layanan berbagi pulsa ke sesama nomor Indosat Ooredoo dengan masa aktif kartu minimal 3 bulan. Yang pertama ya, cara transfer pulsa. Kita pilih yang nomor satu ini, kita kirim. Nah, ini cara transfer pulsanya ialah yang pertama kita ketik transfer pulsa spasi nomor tujuan spasi dan nominalnya yang akan kita kirim, kita SMS-kan ke nomor 151. Bila itu sudah dilakukan, kita akan mendapatkan balasan SMS. Langsung saja kita ketik oke spasi nomor token yang kita terima. Setelah melakukan transfer pulsa, langsung juga kita kirim ke SMS 151. Nah, selanjutnya kita mesti cek tarifnya SMS kita berapa. Tarifnya ialah kita pilih yang nomor 2 ini. Kita ketik nomor 2, langsung kita kirim. Untuk melakukan transfer pulsa dikenakan tarif 600 per SMS. Berarti bila kita melakukan 2 kali SMS, kita kepotong pulsa Rp1.200. Setelah kita tahu bagaimana cara mentransfer pulsa ke sesama nomor Indosat Ooredoo, langsung saja kita praktekkan. Kita buka SMS. Langsung di kolom pesan kita ketik transfer pulsa spasi nomor tujuannya umpamanya 0858 0133 2052 spasi nominalnya umpamanya kita pilih yang Rp1.000. Langsung saja kita kirim ke nomor 151. Kita kirim. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini kita mendapat balasan SMS. Anda akan transfer pulsa ke 0858 0133 2052 sebesar Rp1.000. Token Anda ED9B. Untuk melanjutkan, ketik OK spasi token, contoh OK 21. Kalau batal, kirim ke nomor sekian-sekian. Langsung saja kita pilih OK spasi nomor tokennya ialah ED9B. Langsung saja kita kirim ke nomor 151.
Kita tunggu prosesnya. Nah, ini ada keterangan Anda mentransfer pulsa ke nomor 858013320522 sebesar Rp1.000 pada tanggal sekian, jam sekian, transfer ID sekian, biaya sekian. Ini berarti pulsa sudah terkirim ke nomor ini. Ini sebagai contoh, ini ke nomor tidak tahu ini nomor siapa. Selamat bagi Anda yang nomornya ini beruntung mendapat pulsa sebesar Rp1.000 dapat transferan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon dimaafkan. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.